Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kali ni, saya ada sebuah peranti terbaru dari Realme, iaitu Realme 5 Pro. Jadi untuk menentukan adakah berbaloi atau tidak untuk membeli sebuah peranti Realme 5 Pro ini, jom kita tengok video review saya. Kali ini Realme mengeluarkan varian Realme 5 Pro mereka dengan satu jenis varian sahaja, iaitu 8GB RAM, 128GB memori. Kalau sebelum ni dekat Realme 3 Pro, kita tengok dia ada keluarkan 4GB RAM, 64GB memori. Jadi anda boleh beli Realme 5 Pro ni dekat kedai fizikal ataupun anda boleh beli secara online di Shopee dan juga Lazada. Jika anda orang yang terawal, mungkin anda akan dapat free gift dari Realme. Sebelum saya pergi lebih lanjut tentang Realme 5 Pro, apa kata kita tengok dulu spesifikasi asas peranti Realme 5 Pro. Jadi untuk permulaan, kita tengok dulu skrin Realme 5 Pro ni. Realme 5 Pro menggunakan skrin jenis IPS LCD display dengan 6.3 inci. Bagi saya, kalau harga 1000 ke atas ni, selalunya peranti mid-range dah gunakan skrin jenis AMOLED, tapi Realme masih lagi gunakan skrin jenis IPS LCD. Memang skrin jenis AMOLED memang sangat cantik, tapi disebabkan Realme ni menawarkan spesifikasi yang lebih tinggi, mungkin disebabkan tu dia terpaksa gunakan IPS LCD sahaja sebagai skrinnya. Lagipun kalau anda tengok Realme 3 Pro ataupun 2 Pro pun masih lagi mengekalkan IPS LCD. Jadi kita tunggu je lah peranti terbaru dari Realme yang menggunakan skrin jenis AMOLED. Rekaan belakang ni, Realme kata dia macam kristal, memang cantik, simple dan nice sahaja. Untuk bahagian depan pula, dia masih lagi mengekalkan notch jenis water drop, yang mana bagi saya, saya pun dah tak larat dah nak tengok skrin jenis yang sama. Tapi bagi saya dengan harga ni, okey je lah. Ada dua jenis warna yang dijual, yang mana dekat tangan saya ni ialah warna crystal green dan lagi satu ialah sparkling blue. Dan kalau anda tengok back panel ni, bukanlah kaca tapi sebaliknya ialah plastik. Walaupun dia memang cantik dan kemas, nampak macam seakan kaca, betul tak? Dekat bahagian atas kita ada mic, dekat bahagian kiri kita ada SIM slot, yang mana SIM slot ni menyokong dua SIM serentak berserta satu slot untuk memory card. Kemudian kita ada volume button. Dekat bahagian bawah kita ada headphone jack, kita ada mic, kita ada slot untuk type C dan juga speaker. Dekat bahagian kanan kita ada power button. Dekat bahagian belakang anda boleh lihat ada 4 jenis kamera, yang mana kamera utamanya ialah 48 megapiksel, kemudian diikuti dengan 8 megapiksel ultra wide, kemudian kita ada 2 megapiksel sebagai makro kamera dan juga 2 megapiksel depth sensor. Tak lupa juga kita ada flash dan juga kita ada fingerprint sensor. Dekat bahagian depan kita ada skrin 6.3 inci dengan speaker dan juga kamera 16 megapiksel. Apa yang agak mengecewakan saya untuk Realme 5 Pro ni ialah dia punya kamera bump, yang mana anda boleh tengok kamera bump dia agak tinggi. Kalau anda tak guna sebarang casing, mungkin agak susah untuk anda guna di atas permukaan yang rata. Tapi disebabkan Realme ni dah bagi casing percuma, jadi saya pun pasang dan pakai je lah. Dan dia punya casing ni menutup dia punya bump, bagi saya agak bagus lah daripada Realme. Terima kasih. Dari segi prestasi, Realme 5 Pro dia ada 8GB RAM, 128GB memori dan menggunakan Snapdragon 712. Prestasi dia memang cun untuk kelas mid-range, yang mana bagi saya memang power habis. Untuk multitasking pun setakat ni saya guna no problem, tapi kadang-kadang ada satu app restart tu benda biasa lah sebab dah banyak sangat multitasking. Kalau anda pengguna Realme 3 Pro dan anda jump kepada Realme 5 Pro, mungkin anda tak rasa pun dia punya prestasi meningkat sebab dia lebih kurang sahaja dengan Realme 3 Pro. Tapi setakat ni semua benda yang saya buat dekat Realme 5 Pro ni semuanya lancar lagi, tak ada masalah lagging ke, tak ada lagi, hang pun tak ada lagi. Dan apa yang bestnya, Realme 5 Pro ni menyokong UFS 2.1 untuk storan memori, yang mana anda boleh transfer data lebih pantas. Dari segi gaming, saya sebenarnya berpuas hati untuk setiap game yang saya main dekat Realme 5 Pro ni. Memang grafik yang saya boleh gunakan tu sangat tinggi. Untuk ML memang tak ada hal, memang anda boleh guna high setting grafik, max frame rate dan juga HDR on pun tak ada masalah. Untuk PUBG pun smooth, anda boleh guna HD grafik setting dengan frame rate high tanpa sebarang masalah ataupun sebarang lagging. Untuk COD Mobile, anda boleh guna grafik very high dengan frame rate very high. Cuma beberapa keadaan yang mana anda boleh rasa ada frame drop, tapi dia kadang-kadang terjadi dan frame drop tu hanya 1-2 second sahaja.
Bagi saya benda tu normal lah, dia tak ganggu sangat pun. Phone ni tak terlalu panas walaupun main game dalam jangka masa yang lama, dan dia ada AI cooling system. Saya tak pasti cooling system dia macam mana, tapi dia adalah cooling system dia tersendiri. Dari segi bateri, Redmi 5 Pro ada 4035 mAh. Untuk kegunaan sosial, bagi saya kapasiti bateri ni dah cukup besar dan cukup tahan untuk masa sehari, tapi untuk gaming tu ada masalah sikit. Apa yang masalahnya ialah bila anda main game dan anda guna grafik yang tinggi, dia akan cepat drain. Tapi tak perlu risau sangat, sebabnya Redmi 5 Pro ni dia memberikan charger jenis Volt 3.0. Apa yang best tentang charger Volt ni ialah dalam masa 30 minit saja anda boleh charge Redmi 5 Pro ni sebanyak 50%. Laju kan? Dan tak lupa juga, Redmi 5 Pro kali ni menggunakan USB Type-C, bukannya micro USB. Bagi saya, ini ialah penaik tarafan yang baru untuk Redmi 5 Pro. Terima kasih Realme. Jadi dari segi kamera, tangkapan oleh Redmi 5 Pro ni boleh saya katakan antara yang terbaik dalam kelas pertengahan. Kualiti tangkapan kamera Redmi 5 Pro ni boleh lawan dengan Xiaomi Mi 90. Memang sengit. Warna memang kena dan tangkapan sangat sharp. Apa yang paling best dengan Redmi 5 Pro ni ialah dia punya portrait mode. Kalau nak tengok cara dia fokus dan blur sangat bagus, boleh saya katakan peranti ni ialah peranti portrait king. Kamera hadapan dia pun cun, anda boleh tengok detail gambar selfie anda. Juga ada beauty mode yang agak balance. Tak lupa juga ada beberapa mode yang menarik bagi saya, iaitu Nightscape 2.0, ada ultra wide dan juga ultra micro. Nightscape kali ini memang cantik. Kalau anda tengok contoh ni, memang tangkapan yang membuatkan warna dia sangat menyelah. Ultra wide okey bagi saya. Untuk ultra macro pula, tengok tempat juga. Kalau tangkapan anda kena dengan objek yang kita nak tangkap tu, memang cun. Tapi kalau kurang fokus dengan objek yang nak tangkap tu, memang kelaut lah gambarnya. Untuk rakaman video memang mantap, ada setting 4K, cuma 4K dia tak stable macam 1080p. Untuk 1080p ada 60fps, rakaman dia memang stable habis walaupun tangan anda sedikit goyang-goyang. Dan rakaman hampir tiada noise, itu yang best. Jadi Redmi 5 Pro ni dia ada fingerprint sensor dan juga face unlock. Dia punya fingerprint pun pantas juga, sama macam Redmi 3 Pro. Jadi kesimpulannya tentang Redmi 5 Pro ni ialah dia membawakan ciri-ciri terbaik baru yang mana bagi saya memang menarik lah. Antara je lah USB Type-C, dia ada UFS 2.1, dia ada kamera 48MP dekat bahagian belakang, kemudian dia ada quad camera. Jadi bagi saya, jika anda sedang mencari sebuah telefon pintar dengan spek yang tinggi tapi harga dia yang agak-agak RM1,099 tu okey bagi saya, mungkin anda boleh terus beli Redmi 5 Pro. Tapi jika anda daripada Redmi 3 Pro nak ke 5 Pro, bagi saya better hold dulu. Mungkin anda boleh tunggu peranti terbaru daripada Realme. Contohnya yang terdekat ialah Realme XT. Betul ke nak keluar Realme XT tu? Tunggu, jangan risau, ada video review nanti. Kalau anda tak pernah gunakan peranti pada Realme dan anda nak gunakan sesuatu yang paling best, spesifikasi yang latest, dan anda tak terlalu fokus pada dia punya screen, saya rasa inilah masa yang tepat untuk anda upgrade telefon anda kepada Realme 5 Pro. Memang puas hati. Tapi sesuatu yang kurang menarik tentang Redmi 5 Pro ni, dia masih lagi menggunakan skrin jenis IPS LCD, yang mana bagi saya tahun ni dia kebanyakan peranti mid-range dah start gunakan skrin jenis AMOLED. Jadi apa pendapat anda tentang Redmi 5 Pro? Adakah anda rasa ianya berbaloi untuk dibeli, ataupun anda dah beli dah Redmi 5 Pro dan anda tengok video ni guna Redmi 5 Pro? Apa kata anda komen dan berikan cadangan anda tentang Redmi 5 Pro? Best ke tak? Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.